Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau kasih tutorial gimana caranya download video Shopee yang ada di Shopee-nya langsung gitu loh. Jadi banyak banget yang komen di YouTube aku gimana sih caranya save video Shopee untuk promosi Shopee affiliate. Jadi guys, aku jelasin dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mau download video Shopee itu nggak bisa di aplikasinya. Jadi kita tuh harus downloadnya itu di Chrome atau di webnya gitu. Jadi masuknya ke Shopee web guys, jadi nggak bisa langsung di aplikasi Shopee. Tapi kalau misalkan kalian mau salin tautan, baru deh itu dilakukan di aplikasi Shopee. Pertama kalian misalkan nih masuk dulu ke aplikasi Shopee dan lihat dulu atau cek dulu toko apa dan produk apa yang mau kalian download videonya. Jadi nanti kalau misalkan udah salin tautan, baru deh download videonya di webnya. Kemudian ini aku mau search dulu toko yang punya video super duper jelas banget guys. Nah ini nih, ini tuh tokonya Kamiya. Stop guys, nih aku spill dulu nih ya. Ini tokonya adalah Kamiya Stop. Ini tuh kayak penilaiannya bagus banget, 4,8 dari 5. Dan ini tuh udah star seller guys. Jadi buat kalian semua yang pengen produk ini, bisa cek langsung aja ke tokonya. Dan kalian juga perlu tahu bahwa si Kamiya ini video foto-fotonya tuh kayak produk-produknya tuh dilengkapi dengan video-video gitu guys. Jadi tuh dia benar-benar kayak memfasilitasi kita nih sebagai affiliate marketing gitu ya, untuk mempromosikan produk-produk Shopee affiliate dengan menggunakan video kayak gitu guys. Ini ya, ini adalah tas nih. Coba aku mau lihat dulu reviewnya bagus gak sih, dan bentuknya juga gitu. Bentuk sih lumayan oke sih ya menurut aku tuh. Kalian bisa lihat kayaknya tuh bentuk-bentuknya kecil, simple gitu. Nah, ini guys nih. Coba kita scroll lagi. Jadi pokoknya sebelum kalian ambil produknya atau download videonya, kalian cross check dulu guys, apakah memang videonya tuh apa namanya kayak fotonya tuh udah oke gitu loh. Maksudnya make sure bahwa produknya oke gitu loh dari kolom komentar. Nah aku suka banget sih yang ini guys, ini best seller banget loh, banyak di reviewin di apa tuh TikTok, kemudian banyak di review juga di reel-reel Instagram gitu loh. Kita salin tautan dulu. Oke, tautannya udah disalin. Aku mau mempromosikan produk yang tadi ya. Baru deh masuk ke Chrome, terus shopee.co.id. Nah, ini udah muncul ya webnya. Kalau udah muncul kayak gini, kalian tinggal search aja nama tokonya. Terus klik, nah dia udah muncul, terus klik aja si Kamiya Stop-nya. Ini blokir aja. Nah, ini adalah produk yang tadi tautannya aku salin, guys. Cara downloadnya gampang banget. Ini kan udah di play ya untuk videonya. Kalian tinggal tap aja, terus klik download. Banyak banget juga nih yang komen, "Kak, kenapa ya katanya HP aku nggak bisa download?" Aku kalau masalah itu kurang tahu juga guys, karena katanya tuh banyak yang klik 3 ini, katanya tuh kayak
cuman ada info kecepatan pemutaran dan lain-lain. Cuma kalau HP aku guys, ini tuh kayak langsung titik tiganya itu langsung klik download gitu loh. Untuk HP yang berbeda mungkin ada cara yang lain gitu ya guys, silahkan dicek aja gitu. Cuman kalau HP aku tuh langsung klik titik tiga langsung download gitu guys. Kalau misalkan kalian mau lihat kolom komentarnya, ini sih udah dipastiin bagus ya, soalnya aku udah lihat kolom komentarnya di beberapa waktu lalu sih oke gitu. Seperti itu ya untuk produk ini, menurut aku oke banget, jadi aku mau langsung aja promosiin. Nah untuk kalian semua, kalau misalkan yang bentuk video gini, kalian tuh bisa promosiinnya kayak di reel Instagram, di reel Facebook gitu loh. Itu bisa banget, terus di cerita juga bisa banget guys. Dan aku mau promosiinnya di cerita Instagram. Dan kita akan switch akun dulu guys ke akun untuk Shopee Affiliate. Oke, ini udah. Baru deh langsung aja kita masukin. Sorry, bukan reel ya guys. Karena kalau reel itu harus masukin dulu link bio guys ke aplikasi Milkshake. Karena aku masukinnya ke cerita dulu aja biar lebih cepet. Nah, ini dia. Mau pakai musik atau enggak, kayak gini juga gak apa-apa sih. Nah, kalau misalkan udah diposting seperti ini, baru deh kita masukin tautannya. Tempel. Nah, kemudian taruh di sini dan pakai variasi-variasi aja, guys. Misalnya kayak panah, kita cari panah supaya orang bisa apa ya? Kayak bisa lihat gitu, ternyata di sini ada postingan atau ada link atau pakai buletan gini juga nggak apa-apa sih. Nih kayak gini. Nah, kita gedein lagi si pembulatnya. Nah, kayak gini baru deh kita posting. Dan sebenarnya tuh bener-bener gampang banget sih guys, kalau udah bentuk video kalian tuh bisa posting kayak bentuk insta apa reel gini tuh. Ya, kayak gini juga bisa. Terus kayak gini. Pokoknya tuh kayak bisa bikin di reel gini gitu. Cuman masukin harus di link bio sini nih, yang ada nama toko ada di link kayak gini. Masukin link bionya terlebih dahulu guys, baru deh kalian bisa untuk infoin di reel Instagram. Karena kalau di reel Instagram itu nggak bisa masukin linknya di kolom komentar, jadi linknya tuh tidak hidup guys, nggak bisa diklik. Jadi mending lebih aman masukin aja di link bionya. Kita cross check ya untuk ini adalah link yang tadi aku share. Kita coba cek linknya udah benar atau belum. Nah ini dia, ini untuk linknya sih udah bener guys nih. Langsung menuju ke produk yang tadi aku salin tautannya. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku. Gampang banget ya gak sih cara download video dengan mudah, cepat, dan simple. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.